ya. Jadi apa yang perlu saya ketelahkan, saya minta izin kepada Ketua Jawangan, Papa sendiri, jadi untuk membolehkan presentation kita bagi ini, insyaAllah. Jadi apa yang telah diperkatakan oleh Ketua Jawangan tadi berkenaan satu dana kekal yang akan kita wujudkan untuk karya kita di Taman Melo khasnya. Jadi atas pengurusan Lajnah Ekonomi dan Pembangunan PAS Jawangan Taman Melo Makmur dan berkait rapat daripada segi kebajikan yang telah dilangsungkan lebih kurang 6 ke 7 tahun yang telah dibawa oleh Badan Kebajikan Ahli PAS khasnya untuk ahli yang berada di kawasan Taman Melo Makmur. Jadi untuk maklumat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum dan faham apa yang telah berlaku dalam Badan Kebajikan itu sendiri, yang mana setiap ahli akan menyumbang RM60 setiap tahun bagi tujuan kebajikan sekiranya berlaku kematian atas ahli, waris dan keluarga yang paling terdekat, yang mana yang berada lebih kurang dalam 200 lebih keahlian yang mengcover ataupun melindungi lebih kurang 3,000 lebih peserta, insyaAllah dengan kaedah-kaedah yang telah diketengahkan, yang mana kita sendiri sedia maklum Badan Kebajikan ini telah dipimpin dan telah dikemudikan sekian lamanya daripada mantan pengurusi Bakar itu sendiri yang bersama kita pada pagi ini, Tuan Ramli, yang mana berjaya membawa satu ke arah kebaikan khususnya untuk semua penduduk di Taman Melo Makmur. Jadi atas kekangan masa, beliau terpaksa lepaskan jawatan dan sekarang jawatan beliau dipegang oleh Encik Nazaruddin yang kita akan teruskan kita punya perjuangan. Jadi apa yang kita faham dan apa yang kita telah rintiskan sebelum ini, RM10 bila kita laporkan sebagai sumbangan dalam Badan Kebajikan adalah khusus yang telah diketengahkan dengan undang-undang untuk kebajikan ahli daripada segi kematian dan juga kebajikan melibatkan sakit demam dan sebagainya, termasuk dengan musibah ataupun malapetaka. Jadi apa yang kita nak cari dan apa yang kita nak ketengahkan, dengan RM60 sumbangan daripada ahli akan lupus, maksudnya akan lupus daripada segi dana tetapi sebagai saham untuk akhirat. Sebab apa, berlaku je kematian, setiap ahli akan menyumbang untuk menguruskan kematian dengan jumlah lebih kurang dalam 23 ke 25 peserta. Maksudnya bila berlaku kematian, daripada jumlah yang kita collect setiap tahun RM60, pengurusan perkebumian RM1,500 melibatkan sumbangan daripada 25 orang lebih kurang. Itu adalah saham akhirat kita. Walaupun benda itu tak berlaku pada ahli keluarga, itu sebagai saham akhirat. Jadi apa yang kita nak ketengahkan, kita cuba mencari satu dana dekat untuk kelangsungan badan itu sendiri demi menjana satu dana kekal untuk kegunaan akan datang sekiranya berlaku musibah yang lebih besar. Contohnya kita boleh tengok baru-baru ini berlakunya banjir pada sahabat kita. Sepatutnya sumbangan yang kita nak sadukan lebih memerangsangkan, tapi oleh kerana kedudukan tapung kita bermasalah bersegi kewangan, jadi ada kekangan yang hendak kita lunaskan demi untuk kebaikan bersama. Jadi motif kita pada pagi ini, kita cuba terangkan cara mana kita hendak mencari satu dana kekal yang berpanjangan sama dengan sumbangan yang kita lakukan setahun RM60. Jadi ini pun sama juga, kita buat sumbangan seumur hidup sekali saja, cara tak langsung benda itu akan menjadi passive income ataupun dana berpanjangan tanpa putus selagi mana kita berurusan dengan kaedah yang telah dikenalkan oleh Kerajaan Malaysia, insyaAllah. Jadi dengan sini saya nak berkongsi fakta dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi saya percaya yang mana yang ada dalam dewan ni pasti memiliki kenderaan bermotor ataupun kenderaan yang berinsurans melebihi 20 tahun. Ini pengalaman kita sebagai pengguna di jalan raya, mesti ada kenderaan yang membayar road tax dan insurans. Maaf sikit. Dari segi fakta kita tengok, dikeluarkan oleh JPJ pada 2015, kenderaan di jalan raya lebih kurang dalam 25.7 juta
dan meningkat pada 2017 28.2 juta dan seterusnya pada 2019 kenderaan yang berada di jalan raya berjumlah 31.2 juta. Jadi Malaysia, rekod Malaysia pada tahun 2020 iaitu masa pandemik COVID melanda negara kita, jumlah kenderaan yang berada di jalan raya di seluruh Malaysia berjumlah 32,378,174 kenderaan. Jadi dia terus meningkat dan meningkat walaupun masalah COVID, kenderaan tetap naik. Jadi apa yang kita nak ketengahkan berkenaan rekod kenderaan yang berada di Malaysia, secara lazim, secara am, secara kebiasaannya, lebih kurang 95% pengguna kenderaan yang berada di Malaysia, inilah kaedah yang kita gunakan. Kita sebagai pelanggan, kita tahu roket insurans kita akan mati, kita akan sediakan duit seberapa banyak yang diperlukan. Kita jumpa ejen dan kita tahu roket insurans kita ada di tangan. Bila kita dapat ya, roket dan insurans, roket kita tampak di cermin, cover note, boleh dikatakan 90% yang tak tahu apa itu isi kandung cover note. Sebab mentaliti orang kita asalkan dapat roten dah mencukupi, takut kena saman dengan polis dan takut tak boleh bergerak. Ha, itu mentaliti orang kita. Ini fakta yang berlangsung, yang mana kita sendiri maklum, boleh dikatakan keseluruhan orang kita melakukan benda ni. Jadi fakta 2021, anggaran premium insurans yang dibayar pada start tahun bernilai 31 bilion yang dikumpul oleh PIDM, sebuah perbadanan insurans deposit Malaysia, satu badan kerajaan bawah Bank Negara yang mengawal semua syarikat insurans yang berada di Malaysia, berjumlah 31 bilion yang dapat dikumpul oleh PIDM pada setiap tahun. Dan daripada 31 bilion, 10% ini akan dihibahkan kepada korporat-korporat ejen. Sama korporat-korporat ejen. Jadi kita kena faham dan kita kena tahu sebanyak-banyak syarikat insurans yang berada di Malaysia dan dia ada korporat ejen tersendiri. Dalam puluhan-puluhan syarikat insurans di Malaysia, ada korporat ejen lebih kurang 300 lebih. Jadi 300 korporat ejen yang berada dekat Malaysia berebut 10%, berjumlah 3.1 bilion. Kalau kita bahagikan kepada 225 hari, duit itu ada lebih kurang 13 juta lebih satu hari. Ini menjadi rebutan kepada semua korporat ejen. Melalui kaedah mana, cara mana, bagaimana, kita akan susun kemudian insyaAllah. Dalam kaedah memahami roadtech insurans kita, dengan apa yang kita faham tadi, Parlimen telah mengubah budaya. Ini menjadi satu kekangan pada kita. Sebab apa? Kita nak ketengahkan benda yang baik dan kita sedia maklum benda yang baik ni mesti banyak kekangan. Kekangan tu mesti ada. Jadi Parlimen mengubah budaya, mencipta satu keluarga yang dipanggilkan smart panel. Bila kita berkumpul dalam Parlimen sebagai smart panel ataupun ahli bersekutu, jadi mempermudahkan cara kita untuk renew roadtech insurans pada setiap tahun dengan cara kita request sebuah harga, minta sebuah harga dan sebuah harga itu akan diwasit kepada kita. Kita banking ke online banking dan roadtech insurans akan diproses oleh Parlimen dan terus sampai ke rumah kita tanpa perlu kita bersesak ataupun beratu panjang di mana-mana pejabat untuk mendapat roadtech insurans kita pada setiap tahun. Dan yang penting 10% akan berbalik kepada keluarga Parlimen. Jadi macam mana kitaran membuatkan 10% itu balik kepada keluarga Parlimen. Okey, siapa Parlimen? Kenapa Parlimen mengubah budaya insurans pemotoran di Malaysia? Jadi terlebih dahulu kita berkenalan, Parlimen itu apa? Siapa itu Parlimen? Okey, kata besarnya Parlimen ini adalah sebuah syarikat insurans permotoran atas nama P5G Resources Sdn Bhd
dan mencipta satu platform parlimen untuk kesinambungan, kemudahan dan memudahkan cara Islam Melayu kita sendiri dengan matlamat ekonomi dan perkasakan kedudukan ekonomi kita untuk bersaing yang sekian lama yang kita telah ditipu dan tak pernah diberitahu dan kita tak pernah ambil tahu dan tak akan diberitahu oleh bangsa lain akan keberadaan benda yang telah lama diorang nikmati. Jadi kita tak tahu sebenarnya sistem ini dah lama berlaku dekat Malaysia tetapi dimonopoli oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bila bangsa-bangsa lain memonopoli sistem ini, jadi yang jadi bangsanya adalah anak-anak kita sebagai ejen, sebagai runner, sebagai callman, sebagai longkai dan sebagainya. Ini yang kita nak ketengahkan. Sebab apa kita memberi ruang, peluang kepada bangsa asing sedangkan kita ada kuasa pengguna dan sepatutnya benda tu menjadi hak milik kita. Ini bukan resis, ini kebenaran yang berlaku sekarang. Dapat kita lihat tiga insan yang berada di depan kita sekarang ni. Okey, dengan tajak yang bergaya ni, ala-ala panglima, ini betul-betul ala-ala panglima. Dan seterusnya kita berkenalan pengurusan atasan Panglima Resources Negara. Yang di tengah-tengah tu, yang kacak bergaya, kalau bintang filem orang panggil Castillo. Namanya Ahmad Azmi Shah Matami ataupun lebih dikenali sebagai Ayahanda. Sebab apa? Sebab konsep keluarga Panglima ni ikatan adik-beradik kita bermula dengan nama-nama panggilan dalam kita punya istilah budaya Melayu. Ayahanda Ahmad Azmi Shah Matami selaku ketua pegawai eksekutif ataupun pengasas kepada Panglima dan lebih dikenali oleh anak-anaknya dengan panggilan Papa. Bukan nak bermanja eh. Kita kena faham maksud Papa tu. Papa tu Papa pengasas Panglima. Itu sebenarnya. Dan kita tengok sebelah kanannya Khatijah Muhammad ataupun lebih dikenali oleh ahli keluarga sebagai Bonda Khatijah, Ketua Pegawai Perhubungan Awam, berada di Pilih Majlis Resursus yang Berhad. Dan di sebelah kirinya Nur Yati Mak Syahrul, Ketua Pegawai Operasi atau lebih dikenali sebagai Mama. Jadi marilah sama-sama kita mendoakan agar pasangan bahagia ini kekal hingga kejanda abangnya. Amin. Okey, sedikit maklumat syarikat berkenaan dengan P5G Resources yang Berhad. Kita cerita latar belakang terlebih dahulu supaya kita lebih mengenali. Sebab apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita bercerita dulu platform sebenarnya apa itu Panglima. Ditubuhkan pada 2013 dengan memperkenalkan iShare sebagai satu produk perkhidmatan dalam sektor insurans pemotoran bagi memudahkan pemilik memperbarui cukai jalan, cukai insurans kenderaan. Ini perintis pertama 2013. Yang mana Papa Panglima membuat satu ikatan yang kuat khasnya kepada bangsa kita, agama kita, untuk monopolikan apa yang saya terangkan tadi, nak tarik balik apa hak kita. Tapi maklum sajalah tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, setiap orang kita akan berjanji bersungguh-sungguh kalau benda tak nampak di depan mata. Bila dah terlepuk depan mata, masing-masing dah kelabu mata, dah terlari daripada sasaran. Inilah berlaku dalam Malaysia. Jadi kecewanya pengasas kita ni dengan kerenah kawan-kawan yang membuatkan beliau rugi lebih kurang hampir 10 juta. Tapi atas keredaannya kepada Allah SWT meneruskan perjuangan ini, meneruskan perjuangan ini dan pada 2015 membina satu platform yang dipanggil Panglima. Apa itu Panglima? Kalau kita tengok kerangka dasar dinam Islam, tuan-tuan dan perempuan yang ada mata Australian sedia faham, mungkin dah faham. Saya percaya semua dah faham. Kerangka dasar ilmu Islam ni, terbentuknya Islam daripada tiga perkara. Pertama, akidah, syariah dan akhlak. Jadi tak perlu saya huraikan benda ni. Saya yakin dan saya percaya tuan-tuan semua lebih arif pada benda ni. Dari struktur yang kita tengok, syariah terpecah kepada dua, ibadah dan muamalah. Jadi kita sekarang ni dalam ranking muamalah pelbagai yang telah di bawahnya, di bawah skim muamalah ni, pertamanya politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.
Ini kerangka dipanggil dasar ilmu Islam, yang mana datangnya ilmu panglima. Apa itu panglima? Bermula dengan P, perkasa ekonomi bangsa. Inilah harapan pengasas nak perkasakan ekonomi bangsa. Itu yang menjadi titik mula kita untuk kita mengakui tanah Melayu hak kita. Kalau kita tak kemaskan, kalau kita tak perkasakan ekonomi bangsa kita, dan kita akan terus-menerus ketinggalan. Jadi A, amanah dalam perjuangan. Kalau kita nak perkasakan ekonomi bangsa, kita kena amanah dalam perjuangan, kena amanah dengan apa yang kita buat. Daripada dua perkara itu, N, nekat memertabatkan agama Islam, dan seterusnya gagah memperjuangkan maruah bangsa berlandaskan daripada P, A, N, G, berlandaskan 5 rukun Islam. Itulah yang telah dibuat ketetapan, yang mana untuk kita meneruskan perjuangan yang melibatkan perkasa ekonomi Islam Melayu khasnya di Malaysia, insyaAllah. Jadi sedikit keterangan berkenaan dengan SSM, perakuan perbadanan syarikat sendirian. Dan kita dapat lihat satu surat daripada Takaful Malaysia mengesahkan P5G Resources adalah corporate agent di bawah Takaful Malaysia Berhad. Jadi sedikit gambar yang mana alamat ataupun dipanggil sarang ataupun HQ Parlimen itu sendiri yang berada di setapak Kuala Lumpur. Dan ofis ini ataupun pejabat ini ataupun sarang ini telah dirasmikan oleh PM pada ketika itu. Jadi tak perlulah saya sebut, mungkin semua dah kenal. Okey, Parlimen juga telah menerima beberapa anugerah daripada PIDM ataupun Perbadanan Insurans Deposit Malaysia yang mewakili Takaful. Gold Agency pada 2014, Million Ringgit Agency pada 2015, dan terakhir pada 2016 iaitu Diamond Agency. Jadi kita cuba sama-sama aminkan doa semoga 2021 penutup untuk mendapat lagi satu orang panggil apa, anugerah, insyaAllah kita aminkan supaya berlaku pada 2022, insyaAllah. Okey, kita dah tahu apa itu parlimen. Jadi kita nak tahu cara mana ia menjana kewangan dan cara mana ia nak berkongsi kibah dengan kita, dan dari mana kewangan itu datang. Adakah kewangan itu datang daripada langit ataupun daripada bumi? Jadi kita cuba tengok kerangka dekat sini. Jadi kita sedia maklum yang di atas sekali negara Malaysia, negara kita, dan melibatkan kewangan dalam institusi kerajaan Malaysia adalah dikawal selia oleh Bank Negara. Jadi semua syarikat insurans yang berada dekat Malaysia ni adalah bawah Bank Negara yang diseliakan oleh PIDM. Apa itu PIDM? Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. PIDM ni mengawasi semua syarikat insurans yang besar-besar yang ada dekat Malaysia, termasuk salah satunya adalah Takaful Malaysia. Okey, termasuk salah satunya adalah Takaful Malaysia. Jadi total keseluruhan semua insurans yang berada di Malaysia adalah bawah PIDM, dan salah satunya adalah Takaful Malaysia. Dalam corporate agent bawah Takaful Malaysia, salah satunya adalah P5G Resources Berhad. Jadi keberadaan P5G dengan Bank Negara terlalu penting. Jadi kita tak payah berurusan dengan branch-branch yang di bawah, sebab branch yang ada ni paling hampir dengan pengurusan PIDM industri. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, gelombang pertama panglima generasi pertama yang bermula pada 2013 mempunyai keahlian lebih kurang dalam 16,000, dan gelombang kedua, generasi kedua, mempunyai keahlian 7,000, bermaknanya 23,000 yang sedia ada. Dan bermulanya gelombang ketiga, bermulanya masa musim pandemik Mac 2021, kita digelar sebagai panglima generasi ketiga yang diwakili oleh beberapa keluarga besar. Dan salah satunya keluarga yang kita bawa sekarang ni adalah di bawah keluarga Panglima Faizal. Dan beliau ada bersama kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, pada sini kita dapat lihat macam mana carta kedudukan P5G itu sendiri dengan syarikat insurans yang ada dekat Malaysia.
Jadi kita kena faham, kita faham insurans permotoran yang ada dekat Malaysia ini yang kita kena ambil berat dan kena ambil tahu. Dan bila kita dah tahu, kita kena tetapkan satu perubahan titik mula kehidupan kita berkenaan dengan insurans. Insurans permotoran terbagi kepada dua. Pertama, konvensional dan keduanya takaful. Apa itu konvensional? Tuan-tuan mesti faham apa itu konvensional. Konvensional di bawah jagaan PIAM ataupun PIM ataupun Persatuan Insurans Malaysia. Jadi segala duit yang didapat daripada koalisyen kita memperbalui insurans kita, ia akan melapor kepada setiap perniagaan dekat dunia. Tak kira halal, haram, makruh, semua dah jalan terus. Dia tak penting bab-bab hukum, dia penting keuntungan. Jadi kedudukan kita sekarang ni bawah takaful. Apa itu takaful? Ataupun dikenali sebagai MTA, Malaysia Takaful Execution, yang mana takaful ini menjurus kepada patuh syariah yang bebas daripada syubhah. Syubhah ni tuan-tuan pun dah faham, satu-satu pelaburan yang tak pasti ke mana duitnya. Khoral pun tuan-tuan dah faham, berusulkan perjudian, riba, judi dan lain-lain. Inilah yang paling penting. Kita kena pastikan dekat mana kita renew insurans kita. Adakah kewangan yang kita renew insurans kita itu bergantung kepada patuh syariah ataupun sebaliknya? Yang tu kita kena cek. Sebab apa? Kalau kita menggedah je renew insurans kita pada syarikat insurans, kita tak tahu kedudukan dia, kita takut kita terlibat dengan PIAM ataupun konvensional yang melibatkan pelaburan memperbarui insurans kita terjurus kepada bukan patuh syariah. Yang tu kita kena pergi, yang kita kena ambil beratkan insyaAllah. Jadi Parlimen juga menyediakan 5 elemen P. Yang pertamanya penyatuan rumah, yang keduanya perjuangan bangsa, yang ketiganya perkongsian rezeki, yang keempatnya perkasa ekonomi, dan yang kelimanya perhatian keluarga. Jadi benda ni dah menjadi bukti banyak yang kita boleh tengok dalam track record ataupun dalam company profile. Jadi tak perlulah saya dedahkan sini. Jadi insyaAllah kalau kita dah bersama, kita akan dapat tengok dalam sesawang P5G banyak cerita dekat situ. Jadi tak payahlah saya ungkaikan satu persatu. Jadi kita dah tahu, kita dah tahu fakta kenderaan yang berada di Malaysia. Kita dah kenal apa itu P5G Resources Penambahan, dan kita dah tahu apakah faedah dan keistimewaan kalau kita bersama dengan P5G. Yang pertamanya, kita akan diberi kad keahlian Parlimen. Keluarga Parlimen boleh menggunakan kad keahlian P5 Automobil di mana-mana corongan yang menerima kad Touch & Go di seluruh negara dan menikmati semua promosi dari Touch & Go. Jadi setiap keahlian akan dibekalkan satu kad Touch & Go yang mana yang digunapakai meluas sekarang ni. Jadi memudahkan cara kita untuk berurusan, untuk membeli ataupun berbelanja melalui kaedah iBanking, dan mempermudahkan pembaharuan automatik. Tidak perlu buang masa dan bersesak untuk uruskan pembaharuan insurans dan hotel. Pihak 5G Resources Penambahan akan urus semua yang macam saya cakapkan tadi, dan menghantar terus roket insurans kita sampai ke pintu rumah ataupun pejabat. Dan ada juga tunda percuma. Tunda percuma ni kita bersedia maklum, semua-semua syarikat insurans ada khidmat tunda percuma, tapi ada kelebihan dan ada yang kita tak tahu dan diberitahu kaedah sebenarnya khidmat tunda bila kenderaan kita berlaku kerosakan ataupun kemalangan di jalan raya, dan memudahkan kita untuk menuntut bila kenderaan kita berlaku kemalangan di jalan raya. Jadi P5G ada sendiri cawangan-cawangan di seluruh Malaysia, lebih kurang 400 rongkai ataupun 400 kumpulan yang menguasai seluruh jalan raya di Malaysia, yang memudahkan ataupun memberi khidmat secara percuma sekiranya kenderaan kita berlaku kemalangan, dan cara mana nak mengurus cara untuk membuat tuntutan pada pihak pertama, kedua dan ketiga. Jadi tuan-tuan yang mana ada pengalaman bila kereta kemalangan, jadi tuan-tuan boleh tahu mungkin benda tu nak repair seminggu tapi kereta dah dulu dekat bengkel sebulan, dua bulan dan sebagainya. Ini salah satunya. Dan dalam Parlimen juga kita ada perkasa ekonomi, yang mana peluang perkasa ekonomi bangsa Melayu Islam di bawah satu payung keluarga Parlimen Besar, keluarga besar Parlimen, yang mana mampu menjana pendapatan pasif tambahan lumayan melebihi RM100,000 seumur hidup dan boleh diwarisi. Jadi cara mana, bagaimana, insyaAllah saya akan terang sebentar lagi.
dan kita dalam P5G ada mall untuk mengiklankan apa juga kita punya produk yang bakal diketengahkan untuk urus niaga bersama ahli-ahli kita. Dan ada juga P5K, mewujudkan susah dan saling bantu-membantu antara satu sama lain dan menghulurkan bantuan. Jadi yang mana masa kita kena PKPG dulu, mana anak-anak parlima yang ada dekat sini, dia sama dia dapat dapat satu sampul raya. Jadi jumlahnya sempat saya rahsiakan lah, tapi lepas dah gaji seminggu insyaAllah. Okey, dan apa yang penting perjuangan parlima ini berteraskan syariah. Insurans takaful adalah yang berteraskan prinsip-prinsip Islam seperti bebas daripada riba, haram dan masih yang mana saya sebutkan tadi. Ini yang paling penting yang kita kena jaga. Sebab apa? Kita cuba elakkan daripada berlakunya penjanaan kewangan kita yang tak tepat pada tempatnya. Dan P5G ada juga satu company yang dipanggil P5 Rescue. Ini yang saya sebut tadi, yang grup rongkai ataupun tunda ataupun digester yang memudahkan cara kita untuk bila perkenaan kita berlaku kemalangan di jalan raya. Dan yang paling penting, bila kita mendaftar menjadi ahli parlima, selain daripada benefit yang saya ceritakan tadi, yang paling penting kita akan dibekalkan PA insurans sebanyak RM10,000 seumur hidup. Apa itu PA? Personal Accident. RM10,000. PA ataupun Personal Accident, sekiranya kita meninggal dunia akibat sebarang kemalangan, laut, pulau, bukit, gunung, sungai, darat, longkang, pokok, tangga, katil, kalau berlaku kemalangan itu dan kita diisytiharkan kerana mati akibat kemalangan, waris kita akan menerima RM10,000 dan RM1,000 sebagai pengkebumian. Dan sekiranya berlaku kemalangan dan mengakibatkan kita cacat kekal akibat sebarang kemalangan, setelah disahkan oleh Dr. Rewan Koryak, pembahasan akan diberikan bawah lingkungan RM10,000 mengikut tarif yang telah disediakan. Dan untuk memperbaharui PA kita RM10,000 setiap tahun hanyalah dengan RM10 sahaja. Dengan keahlian yang kita masuk, kita akan dibekalkan PA sebanyak RM10,000 dan untuk memperbaharui kita punya PA hanyalah RM10 sahaja. Dan selain benefit yang saya sebut tadi, parlimu juga menyediakan 4 hibah yang mana perlu kita kongsi. Pertamanya hibah keluarga, keduanya hibah pemegang PIN, ketiganya hibah pencen, dan keempatnya hibah perkongsian parlimu generasi ketiga. Jadi sedikit tempel saya tunjuk, saya takkan terangkan benda ni, sedikit tempel yang saya tunjuk, yang mana kita akan buka satu akaun bawah wakaf. Kalau wakaf aktif dengan apa yang telah tertera dekat sini, tabung wakaf akan dapat RM110,000 dalam masa setahun. Kalau wakaf mengikut tabel yang sedia ada ni atas sokongan ahli, wakaf akan menjana tabung kekal sebanyak RM110,000 dalam masa jangka setahun. Bukan setakat itu saja. Dan wakaf akan menerima passive income ataupun duduk saja duit dapat ataupun dipanggil hibah pencen. Bila mana berlaku duplikasi, setiap peserta akan memperbaharui insurannya pada setiap tahun, automatik akan memberi hibah kepada tabung wakaf lebih kurang RM20,000 hingga ke RM106,000 setahun. Selagi mana kerajaan Malaysia tidak mengisytiharkan bermulanya pada sekian-sekian tahun, rotan insurans tak diperlukan di negara Malaysia, kita tutup cerita. Jadi selagi kerajaan Malaysia tak mengumumkan benda tu, kita on terus. Ini sedikit table kaedah dari mana datangnya kewangan untuk hibah keluarga. Dari mana duit ni datang tuan-tuan? Daripada 10% yang sebut tadi. Inilah punca dia. Okey, ini sedikit perangan. Saya tekan terang habis-habisan. Sebab apa, kalau cerita benda ni 2 jam tak akan siap. Bagaimana untuk bersama keluarga paling besar untuk menikmati, bagaimana untuk bersama keluarga besar paling besar?
saya ni terpengaruh lah sebab keluarga generasi ketiga kan sudah lawa Faizal. Okey, bagaimana kita nak dapat benefit yang saya cerita pada awal sampai tadi? Memudahkan cara, memudahkan tuntutan, ada hibah keluarga, dapat PA RM10,000. Bagaimana? Tuan-tuan dan puan, dengan mahal RM200 saja seumur hidup, mahar RM200 seumur hidup, kita akan memiliki kaedah yang saya cerita yang mana telah dinikmati oleh 23,000 pada generasi pertama dan yang kedua dan termasuk generasi ketiga. Inilah poin kita yang saya cakap, pelaburan dana sekali tak hangus. Macam contohnya tadi, kalau kita dalam bakar kita bayar RM60, bila keluarnya duit bakar ni untuk pengurusan sahabat-sahabat kita yang terima musibah, jadi tabung kita berkurangan. Jadi kalau kita lapor dekat sini RM200, tabung kita takkan berkurangan. Sebab tu satu keperluan yang kita sedia guna pakai menjadi perkara asas kepada kita. Sebab retail insurance ini adalah wajib. Dan daripada situlah kita menjana kewangan untuk tabung bakar kita sendiri. Bila tabung kita dah melonjak sampai tak payah cerita kata RM1,000 lah kan? Macam kita tahu sekarang ni, setiap tahun kita collection mungkin dapat RM11,000-RM15,000 tabung bakar. Sekiranya tiada apa-apa musibah kematian dalam setahun, kita kekal RM15,000. Sekiranya berlaku kematian, musibah dan sebagainya, RM15,000 itu akan berkurungan, mungkin jadi RM23,000. Dan tahun depan kita collect lagi. Begitulah, begitulah seterusnya tanpa 7-8 tahun, itulah ada. Cuba kita cuba gunakan kaedah ini dengan pelaburan melalui ahli-ahli untuk kaedah mengekalkan dana ataupun dipanggil dana kekal. Ini akan terus meningkat dan meningkat pada setiap tahun. Sekurang-kurangnya kita dapat mengubah atau cara ataupun jumlah cara mana kita nak menghibahkan kepada keahlian bila berlaku musibah. Mungkin bila berlaku kematian kita ada sumbangan RM500 sebab dengan kekangan wangan yang kita ada sekarang. Cuba kita bayangkan jika kewangan kita lebih, mungkin kita dapat lebih beri pada kita punya ahli, insyaAllah. Jadi sedikit saya kongsi kali dalam panglima. Banyak kalau saya nak cerita pasal galeri ni, daripada tahun 2013 sampai pandemik baru-baru ni, saya rasa dua info besar tak habis. Jadi kita tunjuk dua je. Dalam banyak-banyak ni saya berkenan dua je. Pertamanya program Satu Al-Quran Satu Belajar yang pernah ditajukan oleh Parlimen bawah P5K. Dan keduanya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Amal Malaysia yang diketuai oleh Pengarah Jabatan Amal Kelantan. Keseluruhan ahli Jabatan Amat menyertai parlimen. Sebab apa? Selain daripada insurans yang dibekalkan oleh Jabatan Amat, dia ada guna benefit lain untuk memudahkan cara dia. Jadi kalau kita bersama keluarga parlimen, kita akan kenal siapa ketua pengarah di Kelantan sana. Dan sedikit gambar yang mana Papa bersama dengan Bunda Sultan Terengganu. Jadi akhir kata daripada saya, orang lain dah lama sampai ke bulan, tapi sayangnya orang kita masih bertengkar pasal roket. Tak ke mana, di situlah duduknya kita. Jadi cuba kita ubah cara dan kepahaman kita. Jadi kita cuba buka satu sikap yang mana menerima dan menolak bila berlaku ketidakadilan dan bila berlaku tidak ada keterusan. Jadi apa yang penting dalam saya sampaikan dan apa yang penting yang saya kongsikan adalah semata-mata untuk perkasa ekonomi Melayu Islam kita di Malaysia. Dan kita cuba resist sikit lah, biarlah kita tegakkan, kita jalankan, kita akungkan apa yang selama ini disorak BNF. Jadi insyaAllah, jadi rasanya setakat dulu-dulu penerangan saya.